Sewaktu Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menaluki Konstantinopel. Konstantinopel kan negara Kristian dulu. Bila dia tembak dengan meriam dia tu, berdetum dentam, ya, gereja-gereja pecah. Jatuh bom dalam gereja, habis hancur. Ya. Tengok-tengok kertas-kertas gereja ni bersepah, angin tiup. Datang Muhammad Al-Fatih dengan kuda dia. Tengok ada kertas selerak. Dia pun ambil satu tengok. Ni benda ni. Inilah Injil mereka, wahai Muhammad Al-Fatih. Ini Injil yang mereka baca, ya. Tentera-tentera kutip semua kitab Injil ni. Dan pergi hantar balik ke gereja. Nampak tak? Muhammad Al-Fatih suruh kutip. Bukan suruh ambil bakar. Ini kerja nak bakar Injil. Siapa dia suruh bakar Injil? Kira nak main bakarnya. Dia nak ikut cara Kristian sebenarnya. Dia tengok Kristian dekat Amerika bakar Quran, kita bakar Injil. Kita ada cara kita yang Allah Ta'ala ajar. Ya, kalau kita nak tengok Islam ini dihormati, berikan kebebasan kepada mereka. Tapi syaratnya lah, dalam waktu yang sama, dakwah Islam mesti diperkuatkan. Hudud mesti dilaksanakan. Pancung, hukum pancung mesti dilaksanakan bagi orang yang meninggalkan ajaran Islam. Murtad pancung. Oh, dengan cara begini tuan-tuan, agama kita jadi agama anak jantan. Ya, ha, ini sekarang ni dia orang pun tengok, you tak bagi kita orang sebar Kristian ni, tak bagi. Oh, nampak macam takut dengan kita orang aja. Betul? Jangan takut dengan kita orang. Jadi makna agama kita ni lagi sempurna pada agama kamu lah. Tuan-tuan, Kristian ni kalau kita sekat dia, dia kata, engkau tak boleh sekat aku. Engkau tengok internet, ada dekat 50 website Kristian dalam bahasa Melayu. Budak-budak boleh cari. Cari, ada. Itu sebab cara nak berdepan dengan mereka ialah dengan memperkukuhkan kita. Yang salahnya kita, bukan mereka. Nah, saya balik bulan Ramadan, ya, petang-petang tu perut lapar, nampak ikan talapia lepi besar tu. Talapia seko, ikan apa tu yang lepi macam talapia gitu. Ya, beli 2 ekor lah. Balik ni, potong tengah tu, letak kunyit, campur garam sikit, beli lemon, perah tuan-tuan, letak budu depan. Puh. Oh. Ya, budu makan dengan nasi panas. Saya pun stop ni. Belilah 2 ekor, balik rumah. Eh, Tijah, ani goreng ikan sepat aku ni. Ikan talapia seko, sepat seko. Belah tengah kau kembangkan, letak kunyit, letak garam secukup rasa, letaklah rempah-rempah sikit biar naik baunya. Ya, isteri saya pun kata, baiklah bang. Ha, dia pun potong cantik. Masa dia potong ikan tuan-tuan, kucing-kucing jantan ni dah berkeliaran dah. Oh, sedap bau. Kucing jantan dah datang. Kata isteri saya, tapi kucing jantan ini tak kacau lah, sebab ikan tu berada di tangan orang, tak nak dikacaunya. Kata dia tak kacau. Isteri saya penggoreng, masuk goreng. Saya naik atas lah, baca Quran, sembahyang asar semua. Isteri saya goreng, kucing-kucing ni mesyuarat, ini ustazah ni goreng untuk ustaz ke untuk kita? Sebab tak ada papan tanda, dia kata. Tak ada apa-apa tanda. Ni untuk kita ke untuk ustaz ni? Kucing jantan kata, kita tengok lu, tengok lu. Ya, kalau kata untuk kita, kita makanlah. Kalau kata untuk ustaz, jangan makan. Ya, isteri saya pun goreng, goreng, goreng. Dah masak meresik, tuan-tuan. Ya, sampai meleleh lah air hidung kucing tu. Punya sedap, tuan-tuan.
Lepas tu isteri saya pun ambil ikan sepat, ikan talapia goreng tadi, dah cantik tu, letak atas talam. Letak atas talam, tak ada ditutupnya dengan apa-apa pun. Dia pun terus naik atas, tengok TV dengan saya. Kucing jantan kata apa? Sah dah. Ustazah ni baik, bulan Ramadan goreng ikan untuk kita. Dia tak tergamak bagi kita ikan mentah. Aduh. Mainlah kita panggil kawan-kawan kita, main, kita makan sama-sama. Kucing pun naik atas meja, tuan-tuan, kerup-kerup, meranup, tulang pun digigitnya. Aduh. Saya ke atas ni, masak dah? Udah bang, itu budu pun dah siap dah. Aduh. Bila azan saja, jom cepat, tak sabar dah aku ni. Turun bawah, tengok kucing jantan, kenyik mata saya. Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Tengok, tinggal tisu je tuan. Tulang pun habis dia fahamnya, tinggal tisu je. Atas tisu tu ada warna kuning, ada warna kunyit. Ikannya dah hilang. Dalam kes ini, salah bapak kucing ke salah bini saya? Bawa kes ni ke mahkamah lah, nak salah siapa? Nak salah kucing? Kucing kata, dan kau tak nak. Kalau kau nak, tentu kau letak tudung saji. Atas tudung saji tu letak batu lesung. Maulah aku kata itu kau punya, aku tak kacau lah. Ini lepas goreng kau letak gitu, nampak sangat kau tak sudi gitu. Aku pun bila orang tak sudi, aku ambil lah. Inilah yang berlaku terhadap kristianisasi. Cuba tengok orang-orang Kristian yang berjaya di, orang-orang Islam yang berjaya di Kristian kan tu, ialah orang-orang yang terbiar. Orang yang kefahaman ilmu agamanya ke mana. Orang yang hidupnya, ya Allah, jauh daripada amalan Islam. Habis Kristian ambil. Nampak? Sebab dia tengok kita tak perlu dia. Sebab itu tuan-tuan, kita kena berlaku adil. Kita buat kerja kita, mereka buat kerja mereka. Seperti mana kita tak suka Quran kita dirampas oleh orang, mereka pun tak suka Injil mereka dirampas oleh orang. Sama je. Kita kena persoalkan di manakah kerja yang telah kita buat. Datuk Mufti dah buat kerja ke belum? Jangan sekadar datang pejabat, cek kad, punch card tu je. Tengok punch card, dah, itu je. Jangan sekadar tu datang pejabat. Buat kerja molek. Buat kerja betul-betul. Apa itu? Jalan buat kerja, dakwah buat. InsyaAllah tuan-tuan. Mereka takkan berjaya tarik walaupun seorang Muslim kepada agama mereka. Sebab kita punya dakwah kemas, undang-undang Islam berjalan. Ya, jadi sebab itulah tuan-tuan, lain kali janganlah rampas-rampas lagi buku-buku dia orang tu. Janganlah ya. Ya, tak payahlah rampas-rampas. Kita tengok kita. Tengok kita dulu. Ini buat program macam-macam, televisyen sekejap ceramah agama, dah sekejap lagi maharaja lawak pula. Ya. Kejap-kejap ceramah agama, dah Akademi Fantasia pula. Kita hancurkan agama orang, hancurkan iman orang. Macam mana orang tak masuk Kristian? Salah kita. Itu nak salah orang pula. Ya? Jadi jangan. Sebab tu saya kembali kepada perbahasan asal kita. Kita adalah satu agama yang bergerak atas nas. Bila kita bertoleransi dengan orang-orang bukan Islam, bukan kerana kita tunduk pada mereka, tapi ini kerana prinsip Islam memang begitu. Kita bertoleransi, bertolak ansur dengan mereka. Ha, itu.